pengguna Samsung, pada video kali ini kami akan membagikan panduan tentang cara mencadangkan data ke kartu SD melalui aplikasi Smart Switch pada perangkat Galaxy S20 Ultra Anda. Metode ini memungkinkan Anda untuk dapat mencadangkan data ke dalam kartu SD sehingga Anda dapat memulihkan kembali data Anda pada perangkat lain tanpa menggunakan kabel. Langkah pertama, masuk pada aplikasi Smart Switch. Kemudian pilih ikon kartu SD pada bagian kanan atas. Setelah itu pilih buat cadangan. Langkah selanjutnya pilih data yang ingin Anda cadangkan. Langkah terakhir, tarik layar ke atas kemudian pilih transfer. Tunggu beberapa saat hingga pencadangan selesai.